Halo Sobat Sport, berikut ini jadwal lengkap pertandingan Timnas Indonesia di turnamen Piala AFF 2022 beserta pembagian grup Piala AFF 2022. Berikut jadwal lengkap pertandingan Timnas Indonesia di turnamen Piala AFF 2022. Di pertandingan matchday pertama babak fase grup, Indonesia akan menghadapi Kamboja yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jumat 23 Desember 2022 mulai jam 19.30 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung live di RCTI. Jadwal pertandingan Timnas Indonesia di turnamen Piala AFF 2022. Di pertandingan matchday kedua babak fase grup, Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Senin 26 Desember 2022 mulai jam 17.00 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung live di RCTI. Jadwal pertandingan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Di pertandingan matchday ketiga babak fase grup, Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Gelora Bung Karno, Kamis tanggal 29 Desember 2022 mulai jam 19.30 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung live di RCTI. Jadwal pertandingan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Di pertandingan matchday keempat babak fase grup, Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina yang berlangsung di Stadion Rizal Memorial Manila, Senin tanggal 2 Januari 2023 mulai jam 19.30 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung live di RCTI. Berikut pembagian grup turnamen Piala AFF tahun 2022. Di grup A akan diisi oleh Timnas Thailand, Timnas Filipina, Timnas Indonesia, Timnas Kamboja, dan Timnas Brunei Darussalam. Di grup B akan diisi oleh Timnas Vietnam, Timnas Malaysia, Timnas Singapura, Timnas Myanmar, dan Timnas Laos. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.